Bintang filem Juvana Shahnaz Ahmad mendedahkan mengalami depresyen apabila rumah tangga dibina bersama Nona Bila diuji setahun lalu. Shahnaz yang berkahwin dengan kakak Nilofa pada 31 Mac 2017 itu berkata, kesan kemelut tersebut dia mengalami penyusutan badan hingga ditegur ramai pihak. Tambahnya disebabkan ujian yang dilalui ada juga di kalangan teman yang hilang. Bagaimanapun katanya dia bersyukur memiliki teman yang setia seperti Syukri Yahya yang tak pernah meninggalkannya pada saat hampir rebah. Kini saya kenal siapa kawan siapa lawan, rakan masa susah memang tak ramai. Mereka yang ada kini adalah teman setia yang tak pernah hilang. Syukri tak pernah tinggalkan saya, daripada mula-mula kejadian dia sentiasa ada di belakang saya katanya. Fiz juga insan yang sentiasa ada, dia tahu macam mana susahnya berdepan dengan ujian. Saya banyak menghabiskan masa di gym daripada pagi hingga malam. Saya akan menghabiskan masa bersenam untuk melupakan kesakitan. Ketika menghadapi ujian ini, saya sebenarnya lebih suka bersendirian. Dalam laman sosial, ramai mungkin nampak saya happy dan ketawa, tapi mereka tak tahu apa yang saya alami. Saya banyak habiskan masa di rumah. Saya cuba dekat dengan Allah dan memperbaiki rohani. Saya tak tahu apa yang dialami adalah satu bentuk depression katanya. Bagaimanapun katanya dia bersyukur berjaya pulih daripada kesedihan. Jika gagal mengawal perasaan ketika itu, mungkin sudah memilih jalan tidak betul. Namun dedah Shahnaz, dia bukanlah individu yang sebegitu, sebaliknya akan berjuang dan melawan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki sejak kecil. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.